Pemirsa Setia Gerabak TV, kita akan bahas makanan yang paling populer di Indonesia. Soto. Soto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang paling sering digunakan adalah daging sapi dan daging ayam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam varian soto, karena tiap daerah memiliki ciri khas soto yang berbeda-beda. Seperti soto Betawi, soto Kudus, soto Medan, soto Lamongan, soto Lentok, soto Padang, soto Mi Bogor, soto Banjar, dan soto Makassar. Jika pemirsa ingin mencoba macam-macam jenis soto dengan sajian yang berbeda dalam satu tempat, di warung soto Batok Mbak Ililah tempatnya. Sesuai namanya, warung ini menyajikan banyak macam jenis soto dengan menggunakan batok. Letaknya ada di Jalan Telaga Bleder, Ngasinan, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Soto batok merupakan soto yang disajikan menggunakan batok atau tempurung kelapa. Warung Soto Batok Mbak Ili pertama kali didirikan pada tanggal 1 Januari 2019 dan warung ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di warung Soto Batok Mbak Ili tersedia juga banyak varian menu. Ada soto ayam, soto sapi, soto kudus, soto Lamongan, soto kemangi, dan soto ceker. Selain varian rasa soto yang komplit, salah satu hal yang menjadi daya tarik tersendiri adalah penyajian soto menggunakan batok atau tempurung kelapa. Tak hanya mangkoknya saja yang berbahan dasar tempurung kelapa, namun begitu juga dengan peralatan makan yang lain, seperti piring dan sendok. Hal inilah yang membuat pengunjung tertarik ingin mencoba soto batoknya. Selain agar lebih beda dan unik, Mbak Ili punya alasan tersendiri loh mengapa penyajiannya menggunakan batok kelapa. Karena batok dipilih karena dapat merendam suhu panas kuah soto, jadi jika dipegang itu tidak terlalu panas dan panasnya soto itu bisa tahan lama. Batok sendiri memiliki karakteristik potensial untuk dimanfaatkan sebagai material produk pakai, antara lain kekuatan, keawetan, ketahanan terhadap air, serta ciri khas visualnya yang estetik. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, produk-produk kontemporer dari material alam semakin diminati, seperti batok ini. Batok atau tempurung kelapa merupakan salah satu bagian dari pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan pohon yang serbaguna. Setiap bagian dari pohon tersebut dapat dimanfaatkan. Buahnya dapat dimakan, airnya dapat diminum, batangnya untuk bahan bangunan, rusuk daunnya untuk sapu lidi, dan daunnya dapat dijadikan ketupat. Namun, ada satu bagian yang tidak banyak dimanfaatkan oleh banyak orang, yaitu batok atau tempurung kelapa. Akan tetapi, di tangan orang-orang kreatif, batok menjadi salah satu ide bisnis yang menguntungkan dengan cara mengubah limbah tempurung kelapa menjadi barang yang berguna. Seperti celengan, teko, cangkir, vas bunga, box tisu, mangkok, dan sendok. Batok kelapa yang digunakan untuk peralatan makan, selain unik dan estetik, ternyata juga bisa menambah cita rasa dan lebih cepat meredam panas. Proses pembuatan soto batok yaitu menyiapkan bumbu-bumbu yang dibutuhkan seperti bawang merah, cengkeh, daun salam, ketumbar, gula pasir, bawang putih, kunyit, jahe, daun jeruk, sereh, kemiri, merica, garam, dan penyedap rasa. Kemudian semua bumbu diulek. Setelah bumbu halus, kemudian bumbu ditumis,
Setelah itu, rebusan air diisi dengan tumisan bumbu. Jika semua sudah matang, mangkuk diisi nasi, daging, irisan tomat, daun bawang, dan seledri. Lalu ditaburi bawang goreng di atasnya sebagai topping. Untuk harga soto betok sangat terjangkau. Hanya dengan Rp6.000, pemirsa bisa menyantap soto ayam. Rp7.000 untuk soto sapi, soto kudus, soto kemangi. Rp8.000 untuk soto lamongan dan soto ceker. Untuk pelengkapnya, ada sate usus, gorengan, tahu tempe, dan kerupuk. Mbak Ili dapat menjual soto betok hingga 70 porsi dalam sehari. Rata-rata pembeli yang datang itu dari sekitaran gerabak, dari puskesmas, polsek, dari sekolah-sekolah. Biasanya seperti itu. Soto betok itu unik, terus berbeda dari yang lain. Ya, taunya dari Instagram, estetik, beda dari yang lain pokoknya. Dengan rasanya itu enak, enak sekali malahan. Soto betok ini unik, Mbak, menarik dan sangat Instagramable. Tahu dari teman-teman Instagram gitu, Mbak, dari mulut ke mulut dan rasanya enak sekali, Mbak. Mbak Ili mengembangkan usaha dengan cara promosi di media sosial Instagram dengan nama pengguna Soto Betok Mbak Ili. Warung ini memiliki tagline anak zaman now suka soto. Selain bisa datang langsung ke warungnya, Mbak Ili juga menyediakan jasa pengantaran ke rumah dengan radius maksimal 2 km, bisa melalui DM ataupun WhatsApp. Nah, jika pemirsa Grabet TV ingin mencicipi berbagai varian soto dalam satu tempat, dengan harga terjangkau, bisa datang langsung mencoba soto betok di warung soto betok Mbak Ili ini. Tidak hanya sajiannya yang unik, soto betok ini juga memiliki rasa yang gurih dan segar. Dan pas juga loh, jika kita turun dari Gunung Andong, kita bisa mampir dulu ke warung soto betok Mbak Ili untuk mencoba sensasi makan soto betok. Tampilan yang unik dan menarik bisa menjadi salah satu objek yang estetik untuk instastory kita. Selain itu, bisa menambah kenikmatan rasa dan selera makan soto betok.